ke set ketiga atau set penentuan. 15 angka yang dibutuhkan untuk merebut tiket ke babak grand final dibelakori Astra Putra atau dibelakori Yoga Putra. Kita akan saksikan sesaat lagi pertandingan dimulai set ketiga. Harus tetap fokus, jaga konsentrasi. Kita lihat dari tim Lavoli Yoga. Lendang sangat cepat dari Rafli. Gagal dibentuk dari Astra Putra sehingga 1-0. Rafli. Dia ambil agak-agak servis banyak Rafli angkat tinggi. Jumpernya Rafli lakukan cukup baik, sempurna otak dek. Lagi dan lagi bola masuk. 3 poin Yoga Putra 2-0. Memimpin di awal set ketiga. Rafli. Untuk yang ketiga kalinya tinggi banyak si Rafli. Jumpernya sangat baik. Risik yang terjadi. Raksano luar biasa. 3 poin bertambah 3-3. Oh 3-0. Sorry loh 3-0. Masih 3-0 di set yang ketiga pula Rafli. Untuk yang keempat kalinya sempurna Rafli. Terjadi lagi gol. 3 poin untuk Yoga Putra 4-0. Pemimpinan dari Astra Putra. Ya lanjut ada Mas Rafli. Mengatur irama serangan di jalan Rafli. Tampaknya baik. Namun sayang kakinya mengeris. Tiga pindah poin. Satu empat. Dedi, ada Mas Dedi toh dari posisi 5. Kita lihat Dedi angkat bola lepas dapatnya Dedi. Ada Merton menghalau Rafli tuh bung dia. Biasa. Sehingga 5-1. Luar biasa Randy Ferdian CS bangkit dari keterpurukan. Sehingga 5-1 unggul di set ketiga. Gaber keluar. Nampak kesalahan dilakukan netting dari anak-anak Yoga Putra. Poin bertambah untuk Astra Putra 2-5. 2-5 masih berlanjut. Rianto servisnya Rianto lakukan pelan pasif Nara Afri. Lagi menunjukkan totalitas bermainnya para pemain dari Yoga Putra sehingga memimpin 6-2 jauh tertinggal sementara Astra Putra pertandingan berlanjut dalam satu pasti terjadi dari belakang kita lihat mampu letakkan dari belakang kita yang ada Wendy satu pasti banyak Merton luar biasa Merton kembali menimbang angka untuk Yoga Putra 7-2 luar biasa lo memimpin 5 angka sementara di set yang ketiga set pertuan. Berlanjut ada Diki, pelanggan dari
Diki. Satu passing terjadi. Ada Rafli Redi Persia. Lagi-lagi pemain sangat terdik yang satu ini. Redi Persia menambahkan angka sementara 10-4. 10-4. Cukup baik kali ini. Menjaga angka. Cukup jauh mungkin Putra. Pinjam poin masih 12 kali. Atra Putra masih 5 melawan 10. Terasa sangat berat ketika mencapai angka 10. Untuk mencapai angka 15. Tentunya kita lihat dari tim lapori Atra Putra. Dalam satu campurnya sangat baik. Namun sayang sekali. Bolanya meninggalkan arena pertandingan. Sehingga 11 melawan 5. Oke, 11 melawan 5. 4 angka yang dibutuhkan untuk tim lapori Ayuka Putra untuk melegang babak. Regional Italia telah ditawar masuk defense dilakukan baik dari Rafli tetap ambil alih Rafli dipesakan sempurna masalah dari belakang kita lihat satu berarti sangat kematian menambahkan angka di Jogja Putra 12 melawan 5 oke 12-5 3 angka agar bisa kita lihat ada rebutan servis Hudson nampak mulai lupa ini dia Hudson. Lalu sudah 30 tahun umurnya Merton rezeki yang kurang sempurna dari Samri Biru kita lihat baik kali spek yang keras dilakukan kali ini Rianto menambahkan angka Atra Putra 6-12 total 6 angka Yogi berposisi sebagai center Indah Yogi baik rezeki yang sangat dulu dari belakang kita lihat Yogi sangat baik namun Yoga masih 13 malam 6 dua angka yang dibutuhkan ada Rafli dan Rafli ditujukan tadi tiba-tiba Rafli fisiknya kurang sempurna lagi-lagi serangan pendek terjadi dan dilakukan Atra Putra passing atas terjadi sempurna umpan belakang Yogi kembali menyebab angka jarak mesin pencetak poin untuk Atra Putra 7-13 Dedi ada Mas Dedi dari posisi 5 pojok ini dan Dedi ada Merton yang dituju Rafli satu spike to back ada Merton yang dituju Rafli satu spike to back dalam Rafli Perbian sehingga KKL 14-7 oke satu angka lagi untuk tiket ke grand final kita lihat dari tim lapori Yoga Putra hanya butuh satu angka kartunya sangat baik kembali ada Yogi luar biasa kita berdiri menjadi saksi sejarahnya bangsa ini.